Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathir amma ba'du. Faya ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di kesempatan petang hari ini, di awal tahun 1441 Hijriah, di awal bulan pertama atau bulan Muharram, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, meraih kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, niscaya dia akan difahamkan akan agamanya. Dan untuk memahami agama, tentu dengan mempelajarinya. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah dengan dipelajari. Dan salah satu cara untuk meraih daripada ilmu dan meraih kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan majelis ilmu tentunya memiliki keutamaan yang banyak, sebagaimana yang banyak kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hal yang kadang kita sayangkan, ya. Ada hal yang kadang kita sayangkan terhadap mereka yang walhamdulillah sudah memiliki kesadaran untuk meluangkan waktu dan menghadiri majelis ilmu. Namun kadang kebaikan yang melimpah dalam majelis ilmu kurang maksimal mereka dapatkan. Ada juga yang mungkin sama sekali kebaikannya tidak didapatkan. Hal itu disebabkan kurangnya adab-adab di dalam bermajelis yang mereka terapkan. Kadang kita jumpai masih ada yang sibuk dengan ponselnya, ada juga yang sibuk dengan media sosialnya, bisnisnya, ngobrol kiri kanan, tidak memperhatikan dengan baik, tidak pula mencatat, tidak pula menghafal, dan tidak berusaha untuk memahami dengan baik. Dan ini semua tidak layak dan tidak pantas ada dalam diri seorang penuntut ilmu, baik muslim dan muslimah, khususnya ketika berada dalam sebuah majelis ilmu. Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, beliau menukil ucapan Al-Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah, terkait dengan tahapan seorang itu menuntut ilmu. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, maksud kami, rahimahullah ta'ala, itu menyebutkan bahwasanya awalun ilmi an-niyah. Awal kali seseorang itu menuntut ilmu tentunya adalah ia memperbaiki niatnya, termasuk ketika menghadiri majelis ilmu. Diperhatikan niatnya, maksud dan tujuan atau tendensinya hadir itu untuk apa. Nah, dan menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah Allah tidak akan terima sekaligus tidak akan mendapatkan pahala
kecuali jika dilandasi dengan keikhlasan. Dan keikhlasan penuntut ilmu, ya, ketika menghadiri majelis ilmu ataupun yang semisalnya, seperti yang digambarkan dan diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, adalah untuk mengangkat ketidaktahuan dirinya, mengangkat, menghilangkan kejahilannya terhadap agama Islam, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga niatnya untuk mengangkat kejahilan, menghilangkan kejahilan pada diri umat ini. Dan juga bagian daripada itu adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Naam. Jadi hendaknya kita perhatikan niatan kita masing-masing. Kemudian kata Imam Abdullah bin Mubarak, iya, summal istima', lalu kita berusaha untuk istima', mendengarkan dengan baik dan menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi pendengaran kita. Ya, kalau ada yang bikin majlis lain, ya, selain daripada majlis yang kita buat, bikin majlis kecil, hindari majlis itu. Ya, hindari majlis itu. Kita fokus untuk mendengarkan. Kemudian summal faham, berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Dan kalau sudah kita pahami, summal hifz, berusaha untuk kita hafalkan. Hafalan itu akan mudah ketika kita memahami sesuatu. Hafalan itu Allah mudahkan ketika kita sudah memahami sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah summal amal, summan nasyar. Kita berniat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, hanya dengan demikian ilmu tersebut tetap ada dalam diri kita. Dan kemudian hanya dengan demikian pula, ya, ilmu tersebut kokoh dalam diri seseorang. Dan yang paling terakhir, kita berusaha menyebarkan ilmu yang sudah kita ketahui sesuai dengan kadar keilmuan kita dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa berusaha menyebarkannya dengan tulisan ataupun dengan bentuk yang lainnya, sesuai dengan kapasitas dan kadar keilmuan yang kita miliki. Ini mukaddimah kita, semoga kita bisa pahami dengan baik. Dan insyaallah kita akan masuk di dalam mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Sehingga tema yang kita angkat adalah tema terkait dengan fikih ibadah, dan kitabnya adalah Bulughul Maram. Naam. Pertemuan yang lalu sudah diselesaikan hadis yang ke-12. Kita masuk ke hadis yang ke-13. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adzubabu, apabila azzubabu itu terjatuh atau terjerumus, fi syarabi ahadikum, pada minuman salah seorang dari kalian, maka falyaghmizhu, hendaknya azzubab atau lalat tersebut ditenggelamkan sekalian. Ya, thumma liyanzi'hu, setelah ditenggelamkan lalu lalat tersebut diangkat. Ya, fa inna fi ahadi janahihi da'un, sebab di salah satu sayap dari lalat tersebut ada da'un, ada penyakit. Wa fil ahar syifa'un, dan pada sayap yang lainnya itu ada penawarnya, ada obatnya.
Penulis mengatakan akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Abu Daud, demikian pula oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya Wazada, dan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan selain daripada lafaz yang sudah kita sebutkan tadi. Apa tambahannya? Wa innahu yattaki bijanahihi alladhi fihi da'u. Maka hendaknya dia berhati-hati dari sebagian sayap yang mengandung penyakit. Nah, dari bagian sayap yang mengandung yang mengandung penyakit. Inilah hadis yang ke-13 yang insyaallah kita akan pelajari di kesempatan ini, di mana hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, dari sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis, yaitu Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, yang beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menghafal 5437 hadis. Nah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, menunjukkan hadisnya adalah hadis yang marfu', hadis yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah bersabda, idza di sini syarat, idza waqa'a az-zubab, apabila az-zubab ini adalah lalat. Tahu lalat? Pernah lihat lalat? Biasa melihat lalat dengan segala macam jenisnya, ada lalat biasa, ada lalat king, lalat yang besar itu yang hijau-hijau, yang kadang melihatnya saja orang sudah takut, padahal jempolnya saja lebih besar daripada lalat itu, tapi kadang orang takut dengan lalat itu. Entah apa penyebabnya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang lalat, yang lalat ini termasuk di antara hewan yang paling lemah. Termasuk hewan yang paling lemah. Apa mekanisme pertahanan lalat? Mekanisme pertahanan lalat itu adalah langkah seribu alias melarikan diri. Ketika dia terancam, apa mekanisme pertahanannya? Lari. Adapun hewan-hewan yang lain, ada mekanisme pertahanannya. Semut, menggigit. Nyamuk menghisap. Lalat, wallahu ta'ala alam, apakah lalat ini yang menyebabkan dia gemuk adalah karena dia tidak pernah begadang. Beda dengan nyamuk. Yang nyamuk, dia suka begadang. Sebab tugasnya, dan itu dia bisa kesempatan menghisap darah kan di malam hari ketika manusia-manusia ini sedang terlelap tidur. Adapun lalat, di malam hari dia istirahat. Nanti dia beraksi ketika fajar mulai menyingsing. Wallahu alam, apakah itu yang menyebabkan lalat itu menjadi gemuk, sementara nyamuk mulai dari asal penciptaannya, dari nenek moyangnya, sampai saat ini tidak kita temukan nyamuk yang segemuk dengan lalat. Nah, lalat ini jemaah sekalian, Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai sebuah perumpamaan, untuk menantang siapa saja, yang merasa memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Yang sebelumnya dimulai dengan firman-Nya, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Wahai segenap manusia, itu telah diberikan perumpamaan kepada kalian, maka coba dengarkan perumpamaan itu. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-73.
Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban wala bijtama'u lahum. Bahwasanya siapapun dan apapun yang kalian seru dan ibadahi selain Allah, itu tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Ya. Ini merupakan tantangan dan sekaligus tahdzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku kesyirikan yang menjadikan selain Allah itu sesembahan, yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesuatu yang diibadahi. Iya. Kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lalat saja tidak bisa diciptakan. Ya, lalat saja tidak bisa diciptakan, apalagi yang lainnya. Ya, apalagi yang lainnya. Dan juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perumpamaan terkait dengan masalah lalat, ya, tentang perbedaan hamba yang mukmin dengan hamba yang tidak beres keimanannya. Ya. Naam, yaitu hamba yang munafik. Ya, hamba yang munafik, ya, apabila terjatuh ke dalam dosa, ya, dia melihat dosanya itu biasa saja. Ya, ka'annahu dzubab yaqa'u fi anfihi. Seperti dengan lalat yang hinggap di hidungnya. Ya. Kemudian dia tepis. Kenapa? Lalat itu kan hewan yang paling lemah. Ya. Kita tiup sedikit saja sudah melarikan diri. Ya. Itu perumpamaan bagi seorang yang, ya, keimanannya sedang mengalami ketidakberesan. Iya, dia memandang enteng dosa-dosa yang dia lakukan. Iya, dianggap remeh seperti lalat yang hinggap di hidung, ditepis. Nah, padahal dimaklumi walaupun itu dosa kecil, tapi kalau diistiqomah di atas dosa kecil, iya, alias continue di atasnya, iya, maka la sighara, iya, ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Iya. Itu bukan dosa kecil, sebab dosa kecil kalau terus-menerus menjadi dosa besar. Sebagaimana gunung yang tinggi menjulang itu terbangun dan terbentuk dari batu-batuan yang kecil, sampai kemudian terbentuk batu yang besar, jadilah gunung yang tinggi. Nah, ini perumpamaan, ya, termasuk dalam hadis ini tentang masalah lalat, ya. Nah, kalau dalam hadis ini Nabi sebutkan idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum. Ya, pada minuman salah seorang dari kalian. Ya. Pada minuman salah seorang, ya, dari kalian. Kalimat syarabi ahadikum. Ya, minuman salah seorang dari kalian ini umum. Ya. Minuman apa saja. Kenapa dikatakan umum? Sebab kalimatnya, ya, mufrad mudhaf, ya, mufrad mudhaf, dan kaidahnya, ya, mufrad idhafah itu am, ya, itu faedahnya umum. Jadi maksudnya minuman apa saja, selama itu disebut sebagai minuman, ya, selama itu disebut sebagai minuman, apakah itu teh, apakah itu kopi, susu, sirup. Ya, naam. Ya, walaupun di sini ya mungkin tidak disiapkan minuman, ya. Ya, kalau misalnya sudah selesai tidak. Tapi alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, antum masih disiapkan itu berbagai jenis kue-kue. Kalau tidak salah, ya, sebab saya ingat saya banyak pedagang kue online di sebelah itu. Ya, makanya antum disiapkan kue-kue. Tapi tidak ada pedagang minuman online. Makanya sabar aja, ya. Nah, tapi kalau antum bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Ya. Nah, minuman apa saja? Mau sirup ke, mau susu, mau teh, mau kopi, itu masuk ke dalam kalimat syarabi ahadikum. Sebab kalimatnya mufrad mudhaf. Ya, mufrad itu tunggal, mudhaf itu disandarkan, ya. Tapi ini hanya bisa dipahami bagi yang belajar bahasa Arab, ya. Nah, tayyib. Nah, minuman apa saja? Ya. Iya, tayyib. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya,
Iya, tidak termasuk di antaranya adalah minuman yang tidak disebut minuman. Iya, yang tidak mengandung cairan. Iya, seperti apa misalnya? Seperti misalnya madu. Ya, madu. Apakah madu kalau masuk lalak di situ tenggelamkan? Iya, tidak demikian kata para ulama. Ya, madu tidak termasuk daripada syarab, kecuali madu itu dicampur dengan sedikit air sehingga dia menjadi sebuah minuman. Nah, apa yang dilakukan kalau ada lalat jatuh? Ya, ya. Ini waqa'a dzubab. Lalat itu jatuh, ya, masuk ke dalam minuman tersebut. Ya, apa yang mesti dilakukan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falyaghmishu. Ditenggelamkan sekalian itu lalat. Ya, hu kembali kepada az-zubab. Ya, ditenggelamkan sekalian itu lalatnya. Naam. Fa inna, lalu Nabi sebutkan summa liyanzi'hu. Setelah ditenggelamkan apa yang mesti dilakukan? Ya. Setelah ditenggelamkan yang dilakukan liyanzi'hu. Itu zubab, itu lalat diangkat kembali. Ya, diangkat kembali. Lalu apa yang dilakukan setelah diangkat kembali? Fa inna fi ahadi janahihi daun. Nabi terangkan sebabnya. Kenapa mesti ditenggelamkan? Ya. Lalu kenapa mesti diangkat kembali? Apa sebabnya? Sebab ternyata di salah satu daripada sayapnya itu mengandung penyakit. Ya, subhanallah. Nabi itu tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Ya. Iya kan? Kok bisa tahu bahwa di bagian janahai, di bagian salah satu sayapnya mengandung penyakit? Dan beliau juga tahu wa fil ahar syifa. Ternyata di sayap yang lain itu mengandung penawarnya, obatnya, antidotnya. Ya. Ya. Ini Nabi tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran toh? Iya, beliau bukan S1, S2, S3 yang fakultas kedokteran, bukan. Lalu dari mana Nabi tahu ini? Hah? Apakah ijtihad beliau, karangan beliau? Sama sekali tidak, jemaah sekalian. Ini dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu wahyu? Allah tegaskan dalam surah An-Najm. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi berbicara dengan wahyu dari Allah. Ya, maka bisa dipastikan dengan sepasti-pastinya, dengan seyakin-yakinnya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi sudah terangkan masalah kesehatan ternyata. Ya, yang mana yang mengandung penyakit, yang mana yang mengandung ya, penawar daripada penyakit tersebut. Iya. Nah, di sini saya berikan catatan sedikit. Kadang kita dapatkan suara-suara sumbang yang umumnya itu datang dari mereka yang terkontaminasi otaknya dengan pemikiran liberal. Ya. Mereka katakan apa? Iya, seperti ada yang pernah mampir di beranda saya. Tidak apa-apa saya baca supaya kita tahu ya. Banyak yang mampir di beranda saya sebenarnya. Ya. Dia sebutkan tentang sebuah survei yang diadakan oleh PPIM. Ya. Apa itu PPIM? Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UINJKT, Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya, hasil surveinya mengatakan pandangan Islamis tenaga pendidik di Indonesia berdasarkan surveinya PPIM itu, di antara poinnya satu, 40,36% tenaga pendidik di Indonesia setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al-Quran. Ya, sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat. Iya, ini, iya, kan hampir setengahnya
tenaga pendidik, iya, ternyata punya pendapat seperti itu. Cukup dari Al-Quran atau hadis. Tapi apa komentarnya? Apa komentarnya dia? Yang kayak gini yang bikin umat Islam terbelakang dan goblok, ya. Mana bisa belajar matematika, fisika, kimia, biologi, sains, ilmu politik, ekonomi, teknologi dan lain-lain dengan hanya baca Al-Quran? Iya. Nah, ini orang yang terkontaminasi otaknya dengan, ya, dengan pemikiran liberal, sehingga ujung-ujungnya, ya, dia ingin, ya, menghilangkan syariat yang selama ini sudah baku dan sudah paten dipahami oleh kaum muslimin, ya, sekaligus ingin berkiblat kepada non-muslim, ya. Padahal jemaah sekalian, kalau seseorang mengkaji dengan baik Al-Quran, ya, termasuk masalah kesehatan yang disinggung, itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, contoh saja, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, kulu washrabu wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Ya, salah satu ulama ahli tafsir yang bernama Abul Fida, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dalam tafsirnya beliau menyebutkan, hadza aslun fi ilmi tib, ini pokok dalam masalah ilmu kesehatan, ya, ini pokok dalam masalah ilmu kesehatan, ya, maksudnya apa, ya, kesehatan bisa terjaga itu ternyata sumbernya pola dari pola makan dan minum, ya, apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya, sebagaimana kesehatan terganggu, itu juga tergantung apa yang masuk ke dalam, iya, ke dalam perut kita. Iya, coba aja kita lihat, kalau zaman old, zaman dulu, nenek-nenek kita jarang sakit. Iya, padahal mereka cuci tangan saja mungkin sekali sebulan. Iya, iya, keramas mereka tidak kenal apa disangka keramas. Iya, naam. Tapi subhanallah kesehatan mereka terjaga. Iya. Puskesmas kosong, tidak ada yang datang. Ya, itu di zaman old. Ya, makanan sumbernya semuanya dari hal yang alami. Semuanya nama-namanya jelas dan terang. Ya. Yo, labu, ya. Pisang raja, pisang apa? Iya. Jelas namanya. Tapi kalau zaman now, subhanallah. Pusing kita biasa hafal nama makanan. Ya. Iya. Pisang goreng saja macam-macam variannya. Ada mie pisang pepe, ya, ada mie pisang apa itu yang nugget, awendo, ya. Ya. Saya tidak mencela, saya tidak mendiskreditkan, hanya saja, ya, semakin banyaknya varian-varian makanan ini ternyata menyebabkan penyakit juga bertambah variannya. Ya. Sampai ada kemarin anak seorang teman itu meninggal disebabkan kanker getah bening. Saya pusing, getah bening. Itu kan getah hanya ada di pohon. Ya. Kemudian bening lagi. Kok ternyata ada pada diri manusia. Yang nama-nama seperti ini mungkin geleng-geleng kepala orang tua kita kalau baca, nenek kita. Apa di sana? Ya. Naam. Dulu kan tidak ada yang kayak begitu-begituan. Ya, penyakit terdahulu apa sih? Masdu, apa itu? Pusing. Iya toh. Naam. Sekarang pusing juga ada. Tambah banyak. Bukan cuma pusing biasa, pusing di akhir bulan, ya. Kan macam-macam. Sedemikian banyaknya varian ini. Ya. Naam. Intinya saya ingin diungkapkan di sini, ini terkait dengan tudingan-tudingan mereka, ya, yang mendiskreditkan, ya, Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah, yang katanya siapa yang mempelajari sekedar membaca Al-Quran dan hadis saja, itu mana bisa memahami ilmu-ilmu terkait yang lainnya, termasuk ilmu kesehatan. Padahal sudah ada pokok-pokoknya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sudah ada pokok-pokoknya dalam Al-Quran dan hadis. Cuman terkadang kita cuman mau baca saja, tidak mau berusaha dipelajari, tidak mau berusaha dipahami maknanya, penafsirannya dan seterusnya. Iya, kalau cuma sekedar dibaca saja, memang dapat pahala satu huruf 10 pahala. Cuman bagaimana dengan, iya, kandungannya, konsekuensinya, apa yang Allah inginkan dari ayat dan hadis tersebut? Ini yang kadang kita sepelekan. Dan itu hanya bisa kita ketahui dengan baik ketika kita mempelajarinya. Iya, dan salah satunya adalah dengan menghadiri
menghadiri majelis ilmu. 6. Ini jemaah sekalian, hadis yang ke-13 yang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kepada kita sejumlah pelajaran penting. Kata beliau rahimahullah, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, di sini beliau menyebutkan bahwa ketika hadis ini disebutkan di dalam bab apa ini? Babul miyah, ya, bab tentang air, kitab thahara. Apa hubungannya bab air dengan masalah lalat masuk di minuman? Apa hubungannya? Nah, beliau jelaskan bahwasanya ya atabihi liyufida annahu idza waqa'a fil ma'il qalili syai'um mithli zubabi famata fa innal ma'a la yanjis bizalika. Iya, bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan hadis ini di kitab thahara di babul miyah, bab tentang air, itu memberikan faedah apabila ada lalat yang masuk ke dalam air yang sedikit, ya, maka kemudian lalat ini mati di situ, ya, air tersebut tidaklah menjadi najis disebabkan adanya bangkai lalat. Sekaligus memberikan faedah kepada kita bahwa bangkai lalat itu bukanlah najis. Sebab seandainya itu najis, maka Nabi tidak akan suruh tenggelamkan. Ya. Nah, Nabi tidak akan suruh untuk tenggelamkan. Seandainya itu adalah mengandung najis. Nah. Dan kemudian ya, kalau demikian, ya, ini memberikan faedah atau pelajaran kepada kita bahwasanya lalat itu suci. Ya, baik dia hidup maupun ketika sudah menjadi bangkai atau sudah wafat. Ya, dia suci di masa hidupnya ataupun ketika sudah mati. Pertanyaannya, apakah ini bisa dikiaskan dengan hewan yang semisal dengan lalat sistem pencernaannya? Ya, kalau lalat itu kan termasuk hewan yang darahnya tidak apa? Tidak mengalir atau tidak ada? Hewan lalat ini hewan yang tidak mengalir darahnya atau tidak ada darahnya? Hah? Antum yakin? Sudah pernah bunuh lalat? Berapa lalat antum bunuh? Antum teliti? Ya? Hah? Siapa yang pakar lalat di sini? Nah, iya. Baik. Kalau yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini adalah laisa lahu damun sa'il. Ya, laisa lahu damun sa'il, yaitu lalat ini termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Apakah bisa dikiaskan dengan binatang yang lain yang juga sama dengan lalat yang tidak mengalir darahnya? Sebelum kita ke sana, tanya dulu, yang mana hewan yang tidak mengalir darahnya? Nyamuk sudah ada satu. Hah? Apa? Cicak, kupu-kupu, belalang. Ini belalang kupu-kupu. Apa lagi? Laba-laba, kecoak. Antum teliti kecoak begitu? Iya, kalau kecoak tidak punya darah. Saya yakin tidak punya darah. Kenapa? Iya, hampir tiap hari saya jadi pembunuh kecoak. Ya, setiap saya mau tidur siang ada saja itu dekat-dekat di telinga saya menggelitik. Ya, setelah diusir, panggil temannya. Aduh. Terpaksa saya melakukan langkah pemberantasan dengan menghantamkannya dengan sapu. Ya. Setelah dia KO, saya periksa tidak ada darahnya. Ya. Iya, tidak ada darahnya. Nah. Baik.
Iya, di sini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh dikiaskan dengan yang semisalnya. Ya. Jadi misalnya ada lalat yang masuk ke dalam bejana, wadah mengandung air. Itu ya, lalat tersebut bukan najis baik ketika dia hidup ataupun telah mati. Termasuk juga tadi apa? Nyamuk. Ya, dia masuk ke dalam air. Ya, apakah itu air untuk diminum ataupun bejana atau wadah? Iya, itu tidak menajisinya sedikit pun. Nah, ini faedah yang pertama atau yang kedua. Kemudian faedah yang berikutnya bahwasanya syumulu asy-syari'atil islamiyyati fi bayani amradil abdani wa bayani amradil qulubi. Syariat Islam ternyata sempurna. Ya. Sempurnanya bagaimana? Menjelaskan semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit, baik penyakit yang menyerang fisik manusia, badan, ya, maupun yang menyerang hati manusia. Ya. Walihada ma min syai'in yahtajun nasu ilaihi hatta fi abdanihim illa bayyanahu Allahu wa rasuluhu. Oleh karena itu, tidak ada satu pun atau sesuatu pun yang dibutuhkan manusia, ya, dan itu terkait dengan kesehatan fisiknya illa bayyanahu Allahu wa rasuluhu, kecuali itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tadi ingat ayat tersebutkan qulu washrabu wala tusrifu, makan minum dan jangan berlebih-lebihan. Itu pokok-pokok dalam masalah kesehatan. Anda berlebih-lebihan makan, coba apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi kalau berlebihan makan? Kenyang sekali. Perut jadi maju. Hasilnya apa? Malas. Ya. Malas, mengantuk. Kemudian terjadi penimbunan, ya, tidak jadi langsing lagi, ya, ketika dia berlari, iya, tidak jelas apanya yang lari, ya, nah, belum lagi masalah kesehatan yang lain, ya, ada seorang dokter yang pernah mengatakan bahwasanya semakin besar perutmu itu maka semakin besar tampungan, ya, apa namanya, penyakit yang ada di dalamnya, ya. Nah, iya. Jangan berlebih-lebihan. Lihat saja, ya. Ini sudah terangkan dalam Al-Quran. Iya, terkait dengan penyakit badan. Iya, demikian pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, termasuk yang terangkan, jangan makan makanan yang diharamkan. Termasuk diantaranya adalah bangkai. Iya, kenapa? Sebab sesuatu yang Allah haramkan tentu hanya dua kemungkinan. Satu, mudarat murni, tidak ada kemaslahatan secuil pun. Yang kedua, mudaratnya jauh lebih dominan, lebih besar dibandingkan maslahatnya. Iya, baik untuk kesehatan fisik ataupun kesehatan hati. Iya, sudah diterangkan. Inilah syariat Islam. Iya. Enam, termasuk diantaranya adalah kesehatan hati. Iya, subhanallah. Untuk kesehatan hati kita diperintahkan apa? Iya. Atau kita belum tahu penyakit hati, ya, iya. Nah, jangan punya pemahaman seperti masyarakat awam, ya, iya. Pokoknya penyakit hati itu seperti sirik, ya, iri hati, ya, fitnah, ya, nah fitnah kak, ya, penyakit hati dia, masya Allah, ya. Mungkin itu sebagian dari penyakit hati, tapi yang dimaksud penyakit hati di sini adalah penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hati itu sakit, iya, atau hati itu menjadi mati, atau hati itu menjadi membatu, iya. Dan pokok-pokoknya itu sudah Allah sebutkan, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya, ketahuilah dengan berzikir atau mengingat Allah hati bisa menjadi tenang, ya. Renungkan ayat ini jemaah sekalian, khususnya yang sedang galau saat ini, ya, pusing dengan berbagai macam permasalahan,
Ya. Kenapa tidak ingat kepada Allah? Ya. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kenapa? Sebab permasalahan yang Anda hadapi, siapa yang tentukan itu Anda hadapi masalah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang takdirkan Anda dapat masalah. Ya, kan begitu? Iya. Otomatis Allah yang paling tahu solusinya, sebab Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling mengetahui ya, solusi dari semua permasalahan kita. Kenapa tidak kembali kepada Allah? Kenapa tidak kembali ingat kepada Allah? Ya. Jangan cuma mengandalkan ya, kemampuan dan kecerdasan ataupun ke skill yang kita miliki, atau mengandalkan kemampuan orang lain plus mengkambing hitamkan orang lain. Kembali kepada Allah. Ya. Hati Anda bisa jadi tenang, mendapatkan sakinah itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang Anda hadapi saat ini. Ya, sebab yang saya lihat di sini ya tentunya punya banyak-banyak berbagai masalah. Ya, termasuk yang sembunyi dekat saya. Ya, saya tahu permasalahan-permasalahan mereka. Walaupun dia tidak ungkapkan, tapi wajah-wajah permohonan yang nampak ya, itu sudah terlihat bahwa dia punya masalah ini dan seterusnya. Ya. Nah, jangan lihat kemampuan, jangan lihat isi dompet, jangan lihat isi kantong. Allah, kembali kepada Allah. Ya. Allah itu kan ghani, yang maha kaya. Ya, Anda itu hambanya Allah yang maha kaya. Ya. Allah tidak apa namanya? Sama sekali tidak susah bagi Allah menggerakkan hati si Alan, si Fulan untuk mencukupi Anda. Sama sekali tidak susah. Tinggal bagaimana Anda bermohon kepada yang memegang hati-hati manusia, yaitu Allah. Ya. Jangan cuma mengandalkan lobby, jangan cuma mengandalkan teman, ya, deking dan seterusnya. Kembali kepada Allah jemaah sekalian. Allah yang memegang hati-hati manusia. Tidak ada susahnya bagi Allah menggerakkan hati manusia. Ya, hanya itu tadi. Kadang kita lupa hal tersebut, walaupun sudah dipelajari, walaupun sudah biasa diingatkan. Ya. Nah, jadi syariat Islam bukan cuma sekedar mengatur ibadah saja, bukan cuma mengatur bagaimana kita sholat, zakat dan seterusnya. Subhanallah, terkait dengan permasalahan fisik dan hati semuanya sudah diterangkan dalam syariat Islam. Ya. Dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan mempelajarinya. Ya, kecuali dengan mempelajarinya. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwasanya anna dzubaba idza waqa'a fit ta'amil jamidi fa innahu la yaghmis. Zubab, lalat, kalau jatuh ke makanan yang jamid, makanan yang kering, ya, maka itu tidak ditenggelamkan tapi langsung diangkat. Ya. Sebab dalam hadis mafhumnya, tekstualnya bagaimana? Kalau jatuh pada minuman, dan minuman itu adalah sesuatu yang cair. Iya. Maka mafhum mukhalafah dari hal tersebut, ya, seperti diungkapkan Syekh Utsaimin, iya, bahwasanya kalau itu sesuatu yang jamid bukan cair. Jamid itu yang padat. Ya, termasuk makanan, ya, termasuk kue, termasuk bolu, bolu pecak apakah segala macam, ya. Masuk ke situ lalat. Ya, jangan pakai hadis ini. Artinya, wah, ini ada kemarin hadis kita pelajari, sudah tenggelamkan. Tenggelamkan sedalam-dalamnya. Ya. Setelah itu udah lupa, nambe. Balon udah jual, nah order lihat Facebook. Sudah diorder nih. Nah, itu keliru jemaah sekalian. Ya. Walaupun kita tahu bahwasanya itu bukan najis. Ya, itu bukan najis. Iya, tapi iya. Konsumen kita, iya, kebanyakannya mereka awam. Ya. Terbawa perasaan sesuatu yang kotor, kotor ini, lalat ini. Lalat hijau lagi. Ya. Yang biasa di tempat-tempat sampah itu. Itu terbawa perasaan tuh. Nah, pokoknya hijau-hijau itu kadang orang terbawa perasaan.
Iya, lihat saja ingus yang hijau kan beda dengan ingus yang bening. Iya. Orang lebih jijik kepada ingus yang hijau dibandingkan yang bening, padahal statusnya sama, bukan najis. Iya kan? Bukan najis. Iya. Ada yang menghukum itu, yang hijau najis, yang bening bukan? Sama jemaah sekalian, bukan najis. Sebagaimana lalat juga, dia mau hijau ke, ya, dia mau biru ke, ya, merah ke, putih ke, ya, di langit yang biru, tidak ada masalah. Semuanya sama statusnya, bukan najis. Ya. Nah, semuanya sama statusnya, bukan, ya, bukan najis. Nah, jadi jangan ditenggelamkan ya. Ketika itu masuk di dalam makanan yang, iya, makanan yang apa, yang padat dan bukan cair. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya az-zubab itu hukumnya haram untuk dimakan. Az-zubab hukumnya haram untuk dimakan. Alhamdulillah, doa kita terkabul. Ya. Nah, apa itu? Lampunya menyala. Ya. Nah. Taib. Sebenarnya di sini sebagian di sini kalian sudah banyak berdoa, cuman mereka tidak mau menyusahkan. Ya, memberikan kesusahan kepada akhwat yang sudah sibuk, ya. Apalagi yang ibu-ibu ummahat sibuk dapur, sibuk urus suaminya. Makanya mereka hanya bisa berdoa. Semoga ada, ya, semoga Allah menggerakkan, ya, hati, seorang hati yang bisa dengan itu menggerakkan tangannya memencet tombol lampu. Iya. Nah, tayyib. Yang namanya zubab haram. Tidak boleh dimakan, tidak boleh konsumsi. Apa dalilnya? Sebab kata Nabi, saya tenggelamkan lianzihu. Ambil itu kembali lalat, cabut, apa? Angkat. Bukan tenggelamkan kemudian silakan nikmati minumannya. Tidak. Disuruh cabut itu lalatnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, apa yang diungkapkan oleh para ulama bahwasanya, ya, semua najis itu adalah haram, tapi tidak semua diharamkan itu adalah najis, ya. Semua najis itu adalah haram, maksudnya haram tidak boleh kita makan. Tidak boleh konsumsi kalau dinamakan najis. Tapi tidak semua yang diharamkan itu adalah najis. Termasuk lalat. Lalat diharamkan, tapi dia bukan najis. Jadi sisi pendalilannya kata Syekh Utsaimin, ya, perintah Nabi setelah ditenggelamkan, angkat itu lalat, buang lalatnya. Ya, seandainya itu tidak apa-apa, maka biarkan itu lalatnya, ya, dia wafat di situ, kamu nikmati dan seterusnya. Tidak. Ya. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Di sini kalimat yang ada dalam hadis, ya, fal yaghmishu, lam amr. Tahu artinya amr? Perintah. Apakah perintahnya di sini maknanya wajib, sunnah atau mubah? Hah? Apakah makna perintahnya wajib, sunnah atau mubah? Sebab asalnya perintah itu hukumnya wajib, ya. Dan kalau ada dalilnya, ya, maka berubah jadi sunat. Dan kalau ada dalilnya, berubah jadi mubah. Bahkan dalam kondisi tertentu, ya, perintah itu bisa menjadi haram. Nah, perintah itu bisa menjadi haram. Pusing kan? Tidak pusing sih? Pusing. Nah, taib. Nah, contoh perintah itu bisa menjadi haram seperti dalam surah Fussilat, ya, di apa ini, di juz yang ke-24, ya, kalau saya tidak salah ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum, ya, i'malu ma syi'tum, apa artinya? Berbuatlah sekehendak kalian. Ya, kalimatnya i'malu, perintah, amar. Masyitum, berbuat sekehendak kalian. Ini perintah. Apakah dihukumi wajib? La. Apakah dihukumi sunat? La. Apakah dihukumi mubah? La. Itu hukumnya haram. Ya.
Nah, itu sebenarnya apa? Perintah, ya, setelah sebelumnya ada larangan. Ya, kalau ada perintah setelah diawali dengan larangan, maka perintah setelah itu, ya, itu bisa afwan bisa berubah menjadi mubah, dan perintah di sini, ya, itu hukumnya adalah haram. Berbuatlah sekehendak kalian, tidak. Sebab ada iqab setelahnya. Ya, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat yang kalian lakukan. Ya, artinya kalian akan dihukum dengan kesalahan dari apa yang kalian lakukan. Ya, adapun dalam ayat, dalam hadis ini falyaghmishu, ya. Ini bukan hukumnya wajib, bukan pula hukumnya sunnat. Bukan juga sunnat. Kenapa? Sebab Nabi memerintahkan untuk menenggelamkan itu sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, "Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyana anna hadza syai'un dar yuqabilu bihadza syai'in madad fal amru da'irun bainal istihbabi wal irsyad." Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dalam hadis ini ingin menerangkan, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang mengandung mudarat dan di balik itu juga mengandung maslahat. Ya. Nah, maka perintah di sini hanya ada dua kemungkinan, apakah sifatnya anjuran, ya, ataupun sifatnya adalah mubah, boleh. Ya. Nah, bukan wajib, ya. Iya. Nah. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan, apakah setelah ditenggelamkan itu lalat kita mesti minum itu minuman? Ya? Apakah setelah ditenggelamkan lalatnya, ya, misalnya jatuh ke sirup, ya, sirup yang itu sirup favorit kita, ya, jatuh lalat ke situ, itu juga lalat tidak lihat-lihat, ya, pokoknya sebenarnya tinggi juga, ya, jatuh ke sirup. Suruh tenggelamkan, kita sesuai dengan anjuran Nabi, tenggelamkan, angkat. Pertanyaan saya, apakah mesti kita minum itu sirup? Hah? Atau saya ubah, apakah boleh kita minum itu sirupnya? Boleh kita minum. Kenapa? Selama sudah ditenggelamkan. Iya. Satu sayap mengandung penyakit, yang satunya mengandung penawarnya. Sudah ada antidotnya. Asalnya boleh diminum. Pertanyaan saya berikutnya, apakah mesti diminum? Hah? Hah? Tidak mesti diminum, sebab tidak ada perintah dari Nabi di dalam hadis ini untuk meminumnya. Seandainya diperintahkan, setelah itu minumlah. Wah, sunnah. Wah, muncul lagi, nyeleneh lagi nanti. Sunnah minum dari sesuatu yang sudah ditenggelamkan lalat padanya. Bahaya itu. Ya, itu namanya nyeleneh, ya, mengada-ada. Jadi tidak mesti, ya. Ya, tidak mesti kita tenggelamkan. Tidak mesti kita minum setelah ditenggelamkan ke dalam, setelah tenggelamkan lalat yang hinggap di minuman tersebut. Kemudian pertanyaan saya, kalau ada orang lain datang, ya, kita tidak mau minum. Ya, ada orang lain datang, teman datang. Teman lagi haus. Ya, dia lihat di meja kita misalnya, wih, sirup marjan, ya, warnanya hijau, ya, enam, ya, dia tidak tahu masalah ini. Kita sudah habis tenggelamkan lalat, lalu buang lalatnya. Lalatnya juga sudah menghilang entah kemana, mungkin disambar sama ayam. Makanya tidak kelihatan lalatnya. Datang teman, dia sedang haus-hausnya ini, ya, enam, mungkin habis bikin apa, bikin lapangan kan di masjid apa dan semisalnya, ya. Sedang haus-hausnya. Lalu dia lihat itu anu, minuman. Apakah wajib kita terangkan kepada dia bahwa di minuman tadi ini ada lalat tadi situ? Hah? Gimana, Mas? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan tidak wajib. Kecuali dia bertanya. Kenapa tidak wajib? Sebab itu tidak memberikan mudarat untuk dia. Ya. Seandainya itu memberikan mudarat, wajib kita jelaskan sebelum dia minum. Ya. Wajib dijelaskan.
Kalau ini tadi lalatnya sudah ditenggelamkan, sudah ada penyakit dan penawarnya, tidak ada lagi mudarat, tidak ada kewajiban menerangkan. Ya. Nah, tetapi kalau dia bertanya, ya, mungkin dia heran saja. Ya. Heran saja, kenapa ini barusannya ini sirup favoritmu kok biarkan dia, ya, disia-siakan. Ya. Nah, kalau dia bertanya kenapa? Ya, Anda boleh menerangkan bahwasanya tadi ada makhluk Allah yang hinggap di situ, saya tenggelamkan, saya buang. Opsinya kembali kepada dia dan kembali kepada Anda. Apakah Anda mau minum atau dia mau minum atau Anda minum bersama? Iya, itu kembali kepada Anda. Bisa dipaham ya penjelasannya? Iya. Nah, dan jangan ada yang perhatikan ya. Iya, sengaja bikin minuman, tunggu lalat. Ya. Hinggap kok. Masya Allah. Setelah itu dia tenggelamkan. Tunggu temannya. Telepon temannya datang. Datang sako sini. Ya. Nah, begitu datang. Ya. Ayo, minum. Selesai minum terangkan. Sebenarnya, akhi. Sebenarnya, ukhti. Saya sedang melakukan percobaan ini. Masya Allah. Itu namanya mempreng. Kalau zaman now ya. Mempreng atau mengerjai kawannya. Ya, dan tidak boleh melakukan tindakan demikian. Ya, nah, tidak boleh. Itu tindakan-tindakan prank yang biasa kita lihat. Ya, itu asalnya tidak boleh. Ya, sebab kenapa? Kebanyakan yang saya lihat memberikan mudarat, yang bikin kaget lah. Ya, seperti ada prank itu kasihan di apa namanya? Ada mau duduk dikasih hilang kursinya. Subhanallah. Ya. Kalau cuma sekedar kaget itu sudah dosa bagi kita. Ya. Sebab itu bentuknya gangguan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wal ladzina yu'dzuunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubiina." Siapa yang menyakiti kaum mukminin, ya, fisiknya atau hatinya, ya, tanpa ada alasan yang jelas, sungguh dia telah menanggung dosa yang besar. Sekedar menyakiti saja. Ya, apa tidak sakit hati orang dikasih begitu? Dia mau duduk kasihan, capek, dikasih hilang kursinya. Ya, bisa jadi hatinya sakit, ya, dan fisiknya juga sakit. Apalagi kalau salah jatuh bodoh istilahnya ya. Iya, jatuhnya itu bodoh, bukan cuma pantat yang jatuh, kepalanya juga ikut jatuh dan semuanya. Atau mungkin sempat terguling-guling apa segala macam. Sakit fisik, sakit hati, itu sudah dosa. Lalu itu dianggap biasa-biasa. Karena istilahnya prank. Ya, subhanallah, jangan. Ya, jangan melakukan hal yang seperti itu. Ya, yang berpotensi menyakiti, ya, menyakiti kaum muslimin. Apalagi sampai mendatangkan mudarat yang besar bagi mereka. Ya, ada yang sering saya lihat juga, ya, sedang mancing didorong ke apa namanya? Ke sungai. Iya, kemudian di sungai sudah ada orang di bawah menanti. Ya, begitu dia jatuh ke sungai langsung tambah kaget kasihan ini. Subhanallah. Sampai saya lihat dalam video itu dia lari tunggang langgang, enggak sempat pakai celana apa segala macam. Itu kan subhanallah. Iya, membuka aibnya dia. Iya. Lalu yang penonton ini ya cuman taunya subscribe, ya, like dan seterusnya. Subhanallah. Jangan dilestarikan yang seperti itu jemaah sekalian. Ya, apalagi di share yang seperti jangan. Ya. Diingatkan saudara kita yang terkontaminasi dan penyakit prank itu, hilangkan kebiasaan memprank itu. Ya. Itu kan kembali kepada masalah bercanda. Ya kan, tujuannya bercanda, dan bercanda itu dalam Islam hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, tapi memiliki persyaratan. Syaratnya apa tadi? Ya, tidak mendatangkan mudarat atau berpotensi mendatangkan mudarat bagi orang lain. Apalagi itu kaum muslimin. Kemudian syaratnya jangan bercanda dengan sesuatu yang mengandung kebohongan, ya, mengandung kedustaan seperti yang biasa kita lihat di stand up comedy, ya, kebanyakannya bohong yang diungkapkan, tapi membuat orang tertawa, itu dosanya jadi jauh lebih besar, ya, itu syaratnya. Dan jangan bercanda menggunakan syiar-syiar agama Allah, apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis, apakah itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa saja yang bagian daripada syiar agama Islam. Jangan. Iya, sebab itu bisa terancam dengan kekufuran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taubah, "Iqul abi ayatihi
Mubin rasuli kuntum tastahziun, apakah dengan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian tu mengolok-olok, bercanda? Ya. La ta'tazir, jangan kalian minta maaf, istilahnya minta cari alasan. Faqad kafartum, kalian sungguh telah kafir. Itu ayat itu turun terkait candaan sebagian orang munafik yang mengatakan sahabat itu ya kerjanya cuma makan, besar perutnya, apa semua apa yang semisal dengan itu. Subhanallah, sahabatnya Nabi yang ikut dalam peperangan, yang membela Islam, dia bercanda, itu tukang makan, itu kerjanya apa segala macam. Iya. Sampai turun itu ayat menegur mereka. Makanya jangan ya. Nah, termasuk dalam hal ini ya, bisa jadi iya, dia tidak senang dibuat seperti itu, adalah lalat masuk ke dalam minuman, antum sengaja tenggelamkan, lalu sengaja panggil teman, coba kau minum ini, bagaimana rasanya? Setelah dia minum, ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, ada garam-garamnya. Baru antum terangkan, sebenarnya ya ahi, ya uhti, tadi sini ada lalat. Ya. Nah, begitu dan seterusnya. Jangan jemaah sekalian. Kalau antum tidak suka itu antum minum, kenapa sesuatu yang tidak antum suka kok diberikan kepada saudara antum? Ya, padahal yang terbaik, sesuatu yang kita suka, justru itu yang kita berikan kepada saudara kita. Ya, sebagaimana diamalkan oleh para sahabat. Ya, justru mereka lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, padahal di saat yang bersamaan dia juga sama-sama butuh. Ya. Nah, di saat yang bersamaan dia juga sama-sama butuh. Baik, sekian ini jemaah sekalian penjelasan ringkas terkait dengan hadis yang ke hadis yang ke-13 dalam kitab Bulughul Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ya, dan juga menambahkan kepada kita pemahaman yang baik, kemudian memberikan taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui, apa-apa yang sudah kita ilmui, dan juga kita istiqomah di atas hal tersebut hingga datangnya ya ajal menjemput. Innahu walizalika wal qadir alai wa huwa jawadun karim. Ini yang bisa kita sampaikan. Kami mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Yang salah itu datang tentunya dari kami pribadi. Kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afan Ustaz, apa hukumnya BPJS? Coba ada yang bisa sebutkan kepada saya, ini kepanjangan BPJS apa? Badan Penyelenggara Jasa. Hah? Apa? Badan Penyelenggara Jaminan JS. Bukan BPJK ini. Badan, saya cuma tebak-tebak ya. Badan penyelenggara. Oke, jaminan S-nya apa? Sosial. Ya, itu ada aja tahu sosial. Ini umumnya digunakan atau yang paling banyak digunakan untuk mereka yang ingin mengakses fasilitas kesehatan. Ya. Nah, dan BPJS ini ya asalnya semacam asuransi. Ya, bagaimana bentuknya? Kita menyetorkan sejumlah uang dan itu entah disebut premi atau bukan, itu dibayarkan tiap bulan. Ya, dibayarkan tiap bulan. Iya, dan kalau kita ada sakit, maka otomatis dengan menggunakan BPJS itu ada item yang tercover, ada item yang tidak tercover. Ya, item yang dianggap tercover itu kemudian dibayarkan oleh BPJS. Item yang tidak tercover itu dibayar dari pribadi. Yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah adalah ketika kita sudah setahun membayar BPJS, ternyata tidak sakit-sakit. Jangankan mati, sakit saya tidak. Ya, uang tersebut ternyata tidak kembali kepada, ya, kembali kepada yang menyetorkan. Ya, sama sekali tidak ada kembali. Istilahnya uang hangus. Iya, persis sama dengan asuransi yang terlarang dalam syariat. Ya. Nah,
persis sama dengan asuransi terlarang dalam syariat. Nah, yang kedua, ketika kita misalnya sakit, baru 3 kali kita bayar. Berapa sekarang BPJS 1 bulan? Hah? Berapa BPJS 1 bulan? 80.000 ya. Iya, yang kelas 1. Oh, iya betul, kelas 1 80.000 1 bulan. Baru 3 bulan kita bayar. 8 kali 3 artinya 240.000. Tiba-tiba dia sakit. Dan sakitnya mesti dioperasi. Operasinya itu makan biaya 10 juta. Nah, dia baru bayar 240.000. Itu langsung lunas dengan BPJS. Iya. Bagaimana hukumnya? Itu tidak boleh, jemaah sekalian. Ya, itu tidak boleh. Makanya sejumlah ulama itu sudah memfatwakan hukum ini. Iya. Hanya saja mereka itu tidak memberikan dalam bentuk ekspos yang besar. Kenapa? Sebab BPJS terkait dengan kebijakan pemerintah kita. Ya, dan terkait dengan kebijakan pemerintah di negara lain, itu ulama dari negara lain itu punya standar, dia mereka tidak berani mencampuri. Mereka hanya memberikan sudut pandangan fikihnya saja. Tapi untuk mengintervensi ke sana tidak akan mungkin itu. Ya, tidak akan mungkin. Tapi kalau dilihat dari skema yang kita sebutkan tadi, jelas itu adalah bentuk asuransi yang terlarang. Ya, sebab itu sama saja bentuknya asuransi. Iya. Adapun BPJS yang gratisan, ya. Ada BPJS yang gratisan toh? Hah? Iya, seperti yang dipakai oleh salah seorang siapa yang saya kenal itu BPJS yang gratisan, apa yang dibayar? Iya, yang diberikan untuk orang miskin itu tidak menjadi masalah. Iya, sebab memang asalnya iya, itu dijamin oleh pemerintah. Iya, seperti di Saudi misalnya. Itu masyarakat dijamin kesehatannya oleh pemerintah. Iya, dan memang itu kewajiban pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Itu tidak ada masalah. Ya, adapun yang seperti tadi, iya, seandainya ada yang kembali, misalnya 2 tahun kita bayar BPJS, enggak pernah sakit, enggak pernah apa-apa. Ada sebagian yang kembali, itu tidak menjadi masalah. Tapi ini sama sekali tidak ada. Ya. Itu uang mati. Ya. Kemudian di sisi lain, kita bayar-bayar sedikit, tiba-tiba bayar 10 juta. Ya, paham maksudnya? Iya, itu kan ada gol ketidakjelasan di situ. Dan itu persis sama dengan bentuk asuransi yang terlarang dalam syariat. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, jika orang tua dan keluarga besar marah jika kita pergi taklim dikarenakan jarak yang jauh, kurang lebih 50 kilo. Apakah cukup dengan taklim secara online saja? Nah, ini bagi mereka yang memang mudaratnya besar ketika menghadiri sebuah majelis ilmu. Di antara mudaratnya seperti jauhnya jarak, tidak ada kendaraan atau kendaraan tapi tidak kondusif, ya, apalagi itu jarak safar, khususnya bagi kaum wanita, khususnya bagi akhwat, itu boleh saja dia mendengarkan online, ya, dimendengarkan online. Dan ini PR ya bagi ikhwah, ya. Nah, dia tidak bisa kasihan datang ini kan karena keluarga besarnya marah, iya, sebab dia masih sendiri. Coba kalau dia berdua, iya, iya, keluarga besarnya akan berpikir untuk marah, iya. Di sisi lain ada yang bonceng dia ke tempat taklim, maka ini PR bagi ikhwah, iya, tolong diperhatikan PR ini. Kemudian bismillah, adakah doa khusus untuk menambah memperindah wajah kita atau menjadikan kita cantik dan tampan Ustaz? Ini untuk mengelabui dia pasangin juga tampan. Ya, padahal sebenarnya maunya cantik saja. Ya. Sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sependek pengetahuan saya tidak ada doa khusus. Ya. Yang ada yang saya ketahui itu doa berpakaian. Ya, seperti misalnya Allahumma kama ahsanta thawbi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus pakaianku, maka perbagus pula akhlakku. Ya. Sebenarnya kita ini tidak perlu terlalu pusing memperindah bentuk fisik kita. Ya. Nah, tak perlu memperindah bentuk fisik kita.
Walaupun itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau berbicara tentang doa khusus, saya belum tahu ada doanya doa khusus, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi boleh ya, kalau seseorang itu mau cantik, mau tampan, boleh saja. Silahkan dia menempuh cara-cara yang mubah, yang boleh, yang tidak melanggar syariat, ya. Seperti misalnya dia pakai facial foam, ya, boleh-boleh saja. Itu facial foam tidak ada larangan, ya. Dan yang semisal dengan itu. Bismillah, jika dulu ada kenakalan, kesalahan, memukul orang mencuri yang memukul orang mencuri yang dilakukan saat masih anak-anak SD belum balig. Satu, apakah kita harus mencari orang korban tersebut dan minta maaf walaupun kesalahan tersebut dilakukan pada saat kita belum bisa menggunakan akal secara baik? Nah, ketika kita belum balig, maka tentunya dosa itu belum tercatat. Ya. Dosa itu belum tercatat, belum dicatat oleh malaikat. Kita belum punya dosa. Iya. Tetapi jemaah sekalian, terkait orang yang pernah kita sakiti, jangan sampai dia masih ingat dan masih memendam kebencian dan belum memaafkan kita. Ya, istilahnya dulu ketika kita SD kan, kita kan ya komandannya. Ya, yang paling culun kita kerjai, ya, yang paling anu kita jadikan peluncur. Pokoknya dia tahu sing heboh waktu SD. Ya. Nah, ini mungkin bagi kita, kita sudah lupakan, kita sudah tobat, sudah hijrah. Tapi mereka-mereka yang sudah kita kerjai ini, mungkin dia masih ingat si fulan, si Alan ini, saya masih sakit hati dulu. Ya, disuruh dikerjai kak, disuruh kak jadi peluncur, apa segala macam. Ya. Nah, semaksimal mungkin kalau memang kita bisa temukan orangnya, temui dan meminta maaf. Ya, saya dulu yang pernah anu, ya dan seterusnya. Itu yang terbaik. Walaupun dari sisi dosa kepada Allah belum ada ketika itu, sebelum balik. Tapi dosa kepada manusia, iya, itu sangat tergantung dari pemaafan dia. Ya. Jauh lebih baik kita minta maaf di sini, di dunia maksudnya, dibandingkan nanti di akhirat. Nah, jadi itu yang terbaik. Kita usahakan cari orangnya untuk meminta maaf. Bagaimana jika orang yang dicuri barangnya sudah meninggal beberapa tahun lalu? Haruskah minta maaf kepada anaknya? Ini dicuri barangnya, iya, orangnya sudah tidak ada. Kan ada ahli warisnya. Iya, ada ahli warisnya, ada anaknya, cucunya. Berikan barang tersebut yang pernah kita curi kepadanya. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu sudah meninggal, kalau dia sudah tidak ada di tempat, kita berusaha cari tahu keluarganya di mana. Ya, kecuali setelah kita berusaha mencari tahu tidak kita temukan, maka hendaknya seperti yang disebutkan sebagian ulama, boleh kita bersedekah senilai dengan barang yang sudah pernah kita curi. Ya, tapi itu bukan pembayarannya. Sewaktu-waktu ada pihak keluarganya datang komplain, tetap kita mesti bayar. Ya, demikian. Iya, itu hanya inisiatif saja. Kalau memang kita sudah tidak tahu, tapi kalau dalam konteks pertanyaan ini, orangnya sudah meninggal, kan masih ada ahli warisnya. Berikan kepada ahli warisnya. Nah, kecuali kalau kita sudah tidak mampu mengembalikan, ya, mencuri misalnya sekian, misalnya 100 juta misalnya. Kita tidak punya uang, ya, kita bisa minta maaf sama ahli warisnya. Ya, kita bisa minta maaf kepada ahli warisnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi ketika mendengar perbincangan ghibah dari seorang teman yang berada di samping kita? Mateko. Padahal ingin mengingatkan mereka untuk tidak ghibah, tapi tidak enak hati untuk menyampaikannya. Nah, iya kan tidak perlu kita sampaikan, weh jangko ghibah. Cukup kita ingatkan, ya, tabe ini sedang di majelis ilmu. Jangan bikin majelis ghibah. Eh, sama ya. Iya. Nah, kemudian iya, kewajiban kita ya. Tolong, kewajiban kita membela kehormatan saudara kita. Ketika ada saudara kita dibicarakan aibnya, Anda dengarkan itu, Anda wajib bela dia. Ya, kehormatan saudara Anda wajib bela. Iya, di antara bentuk pembelaannya, Anda ingatkan kepada orang yang mengumbar aibnya, jangan berbuat seperti itu. Kalau tetap seperti itu, tinggalkan majelis itu. Ya, jangan hadir di situ. Sebab kehadiran Anda dan diam itu menunjukkan Anda setuju. Ya, demikian. Anda wajib membela kehormatan
Iya, saudara Anda yang muslim ketika demikian. Walaupun tidak semuanya pembicaraan-pembicaraan itu langsung dianggap sebagai ghibah. Ya. Naam. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustaz, di dalam proses ta'aruf atau nazar, seseorang boleh melihat calon pasangannya dengan melihat wajah dan telapak tangannya. Pertanyaannya, bagaimana maksud dari melihat telapak tangannya sebagai bentuk pertimbangan tolak ukur? Apakah ia melihat dari kehalusan tangan? Afwan Ustaz, ana belum memahami maksud itu. Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khair. Nah, ini bagus. Ini bukan bentuk kehalusan tangan, ya, ataupun bentuk kekasaran tangan. Cukup dia lihat tangannya ada atau tidak ada, ya. Nah, tidak perlu diteliti di tangannya itu apakah ada halusnya, ada garisnya, ada kayak bengkok-bengkoknya sedikit, kukunya bagaimana? Nah, bukan itu maksudnya. Yang jelas nampak telapak tangannya ada kelihatan, dia lihat wajahnya, itu sudah selesai. Ya, itulah proses nazar. Setelah itu dia boleh tanya apa yang diperlukan. Iya, misalnya kita tanya akidahnya. Iya, wahai ikhwah. Ya, di mana Allah? Ya, contoh. Ya, contoh saja itu. Ya, nah, kalau ikhwah aja mengatakan di hatiku dan di hatimu, maka saat itu juga kamu bisa katakan, iya, silahkan pulang. Sebab dia punya akidah tidak beres, ya. Walaupun niatnya mungkin main-main di hatiku dan di hatimu, apaan? Ini bukan waktunya main-main, ya. Nah, tanya yang serius, ya, kepadanya. Kamu kerjakah atau kamu apakah? Kamu tuh sukanya bagaimana, istri yang bagaimana? Supaya klop, ya. Misalnya, ya, ikhwan tanya, kamu hobinya apa? Oh iya, saya hobinya melihara kucing. Oh, sama dengan saya. Sukanya pelihara kucing, kucing yang besar kayak harimau gitu, ya. Nah, tanya hal-hal yang penting. Kalau sudah kelihatan wajahnya, sudah kelihatan telapak tangannya, tidak perlu yang lain, mau halus, mau kasar, itu bukan urusan itu, ya. Dan hendaknya dalam proses ta'aruf ini ada mahramnya di si wanita. Tidak boleh berdua-duaan, ya. Ya, berdua-duaan. Apa judulnya? Ta'aruf, berdua-duaan, berdampingan malah salah, ya. Harus ada mahramnya di situ, ya. Nah, sehingga meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang mantan perbankan dan alhamdulillah sudah meninggalkan pekerjaan yang dalamnya mengandung riba dengan keyakinan bismillah, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insyaallah Allah gantikan dengan lebih baik. Saat ini ana punya kesibukan berdagang kerudung Ustaz, dan ana ingin sekali berdagang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ana, apakah keuntungan dari proses jual beli itu dibatasi atau tidak? Karena selama ini ana mengamalkan bukan pada banyaknya keuntungan, tapi berkahnya meskipun sedikit. Jazakallahu khairan. Taib. Pertama, kita salut dan kita ucapkan selamat, ya, terlepas daripada jerat-jerat riba. Yang ini riba, subhanallah. Ya, dosa yang sangat-sangat mengerikan. Walaupun pelakunya itu berdasi, walaupun pelakunya itu tampan, gagah, cantik dan seterusnya, ini termasuk dosa yang sangat mengerikan. Nah, Anda sudah terlepas dan yakin kalau itu memang niatnya karena Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda. Ya. Kemudian tentang pertanyaannya, dia bertanya tentang masalah keuntungan dalam jual beli. Apakah dibatasi? Sebagian ulama itu membatasi, ya, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tapi ini hanya pendapat para ulama. Pendapat ini berdasarkan kias terhadap wasiat, ya. Itu kias terhadap wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan yang paling tepat, ya, dalam masalah ini insyaallah tidak ada pembatasan keuntungan. Tidak ada pembatasan keuntungan, namun jangan sampai itu melanggar, ya, hal-hal yang bisa, ya, menyakiti hati pembeli. Ya, misalnya kita jual kerudung, harga normalnya semuanya orang jual di situ 75.000. Ya, modalnya mungkin 50.000. Ya, kita jual 75.000. Terserah kita, kita mau jual 75.000, 85.000, 70.000, enggak ada masalah sebenarnya. Ya, cuman kalau
terjadi kesepakatan tidak tertulis. Kerudung seperti ini di sini semuanya rata-rata 75.000. Jangan Anda jual 70.000. Sebab itu akan merugikan pedagang yang lain yang menjual di atas itu, ya. Atau Anda jual di atas itu, Anda jual 100.000. Iya. Kenapa? Sebab bisa jadi pedagang pembeli ini, konsumen ini datang ke tempat sana sambil bawa yang sudah dibeli, dia tanya-tanya harga, ternyata di sana cuma 75.000. Iya, itu bisa menyakiti hati di iya si konsumen. Makanya walaupun tidak ada pembatasan dari sisi keuntungan, iya hendaknya kita memperhatikan iya maslahat yang ada di pasar. Iya. Lihat kalau memang sekian yang umumnya begini, jangan lebih dan jangan kurang daripada itu. Kecuali kita ingin memberikan pelayanan yang lebih. Iya, misalnya kalau ada yang kalau beli kerudung 3, iya, harganya 85.000, tapi bonus 1. Itu tidak ada masalah. Iya, sekira demikian. Jadi hukum asalnya tidak ada pembatasan, ya. Iya. 6. Wah. Ini sudah jam 6 ini. Bismillah. Seorang istri yang sebelum menikah memiliki hutang riba, dan setelah menikah si suami membantu istri untuk melunasi hutang riba. Namun si istri memiliki kebiasaan gali lubang tutup lubang, ambil utang baru untuk menutupi hutang yang lama, dan itu berulang kali dilakukan oleh si istri tersebut. Si suami yang awalnya baik penyabar menjadi besar, menjadi kasar karena kelakuan istri. Dan suami sekarang mengambil alih gaji si istri yang kebetulan si istri yang bekerja. Si istri kemudian menyadari kesalahannya dan ingin berubah menjadi lebih baik. Si istri berharap suaminya bisa memberikan sebagian gajinya untuk keperluan sehari-harinya, dan istrinya juga memberikan sebagian gajinya untuk orang tuanya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh si istri? Apakah salah jika seorang istri meninggalkan rumah suami? Nah, ini masalah dalam rumah tangga. Satu yang saya ingin ingatkan terkait pertanyaan ini. Iya. Pertama, iya, tidak boleh si suami iya mengambil sedikit pun harta dari istrinya. Iya. Termasuk gaji istrinya. Walaupun dengan alasan istri itu begini-begini, tidak ada itu, tidak boleh. Yang wajib bagi dia memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun si istri itu sudah punya penghasilan sendiri. Itu kewajiban suami. Iya. Apa yang dilakukan suami di sini dengan mengambil gaji istri itu kezaliman. Iya. Seharusnya dia memberikan nafkah, bukan mengambil gajinya si istrinya. Kalau dengan alasan pelanggaran itu bisa dicarikan solusi yang lain, bukan dengan membalasnya dengan kezaliman. Ya, tidak boleh sebuah kezaliman dibalas dengan kezaliman yang semisal. Itu tidak boleh. Ya, kalau si istri melakukan kezaliman dengan gali lubang tutup lubang, jangan dibalas dengan ya kezaliman yang lain. Ya, dengan mengambil gajinya jangan. Itu haknya istri. Iya, bahkan Anda sudah bertambah zalimnya, sudah mengambil haknya istri, tidak memberikan haknya istri berupa nafkah. Itu tidak boleh demikian. Iya, dan si istri boleh menuntut untuk dikembalikan gajinya semuanya yang pernah diambil. Iya, dan suami hendaknya memberikan nasihat, iya, supaya si istri tidak gali lubang tutup lubang. Iya. Iya, atau bentuknya dia melunasi utangnya si istri, kemudian memberikan ultimatum kepada istri. Iya, dan bukan dengan cara seperti ini. Iya. Nah, wajib si istri ya minta gajinya. Itu haknya dia. Iya. Nah, apakah jika seorang istri meninggalkan salah, ya, ini istri jangan meninggalkan rumah suami. Iya, jangan meninggalkan rumah suami tanpa ada izin dari suami. Iya, selama ditinggalkan rumah suami tanpa ada izin dari suami, begitu dia melangkah itu sudah terhitung dosa sampai dia kembali dan sampai dimaafkan oleh suaminya. Ya, tidak boleh dia melakukan itu. Nah, maka hendaknya kita saling introspeksi diri, khusus termasuk kepada suami dan istri yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Pahamilah, iya, pahamilah apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban kita. Ya, jangan kezaliman dibalas dengan kezaliman yang lainnya, apalagi dibalas dengan kezaliman yang jauh lebih zalim. Waliyadu billah. Assalamualaikum Ustaz, ketika ruku apakah kita melihat ke tempat sujud?
Nah, ketika ruku kita melihat ke tempat sujud. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, shallallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.